Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 28 November 2022, maka genaplah 19 tahun Bandar Al-Ustar mendapat gelaran Majlis Bandaraya Al-Ustar. Adalah diharapkan kerjasama yang jitu daripada semua peringkat masyarakat yang berada di bandaraya ini bersama-sama dengan pentadbiran MBAS yang menerujui bandaraya ini untuk memastikan kesejahteraan bandaraya ini terus dipupuk untuk menjadi sebuah bandaraya yang sejahtera, aman dan berdaya huni. Dan kita mahukan juga agar kerjasama dan juga komitmen untuk memajukan bandaraya kita selari dengan hasrat dan juga plan strategik yang telah pun diwujudkan di Majlis Bandaraya Al-Ustar agar bandaraya ini menjadi tempat tumpuan. Di samping itu juga kita mahukan bahawa kerjasama yang diberi dapat dipupuk untuk memastikan setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, tanpa mengira lapisan agama, bersama-sama dengan pentadbiran MBS menjadikan Bandaraya Al-Ustar sebuah tempat yang makmur, selamat dan juga mudah untuk mencari punca pendapatan untuk kehidupan kita bersama. Di samping itu, saya juga mengharapkan bahawasanya program yang berkaitan dengan public engagement akan terus dilaksanakan di peringkat pentadbiran MBS kerana dengan adanya program libat urus ini, secara tidak langsung kita akan memperolehi banyak maklumat dan juga cadangan daripada pihak penduduk untuk kita meneruskan lagi agenda perjuangan pembangunan di MBS. Adalah menjadi harapan saya juga, kita penduduk di Al-Ustar ini terus menggambling tenaga di dalam urusan kehidupan harian kita tanpa mengganggu senario dan sentiasa mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak MBS. Akhir kalam, marilah kita mengambil peluang sempena kita menyambut hari ulang tahun ke-19 MBS untuk kita memastikan Bandaraya Al-Ustar ini sebuah bandaraya yang bersih, indah dan bercahaya.